Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Tahniah atas pembukaan cawangan ke berapa ni? Ke 19, alhamdulillah. Pada mana? Saat kami daripada buat ketua Insan, daripada channel sendiri. Ha, duduk sini lah. Jadi ya, ni Aziz. Saya. Nak. Lama dah. Apa ni? Lama dah. Ha. Okay. Oh, tak banyak. Baru 1000 lebih. Berapa? 1000 lebih. Ha, alhamdulillah. Ustaz nak tanya, kenapa kat Kota Warisan ni sini ada dua cawangan Ustaz? Kenapa ya Ustaz? Itulah, saya ikut kedai juga, ikut tempat yang macam dapat rezeki, situasi macam satu penduduk. Kawasan ni kawasan macam biasa kita cari kawasan majoriti yang padat orang kan. Banyak orang-orang Melayu, orang kita gitu. So saya tempat macam tu selalu saya cari, dan orang-orang yang sederhana dan ke bawah lah selalu. Selalu niat tempat-tempat macam tu, macam ada flat-flat, apartment-apartment. Ustaz, satu lagi harapan dengan target Ustaz lah untuk pembukaan terutama kat dekat Kota Warisan ni. So antara yang saya niat, sebab saya ada buat food bank tu kan. So saya sebenarnya niat food bank tu ada kat setiap daerah lah, setiap kawasan yang berdekatan. So untuk supaya orang boleh ambil manfaat pada food bank tu lah. Jadi kan kita nak bagi, kalau kita letak je tepi jalan mungkin lama-lama buruk, tertinggal. Banyak food bank yang dekat, saya tengok orang buat yang dekat tempat-tempat macam institusi ke college, lepas tu dia kosong lah. Dia jadi rak kosong. Saya banyak pergi melawat, dia jadi rak kosong sebab macam orang nak top up balik tu lama. Jadi saya memang peruntukkan setiap tempat ni, kalau habis saya ada peruntukan dia, saya memang dah had kat macam dah habis dia, saya akan tambah lah. Tapi alhamdulillah awal niat macam tu, saya niat macam satu hari contoh berapa ratus, contoh satu tempat contoh 300 contoh kan, minimum satu tempat. Jadi saya fikir ada 20 outlet kata. Ha, jadi 20 outlet kali 300 berapa? Baru 6,000 kan? Ha. Saya set macam itulah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang. Tapi alhamdulillah bila mula buka ni, ada setengah tempat yang memang banyak orang top up, dan setengah tempat banyak orang ambil kan. Banyak orang ambil je, yang ada yang top up ada sempat sikit-sikit. Jadi kita juga kita kata apa? Siapa yang apa ya bahasa Inggerisnya? Give what you want, take what you need kan. Beri apa yang kita nak beri, ambil apa yang kita perlu. So alhamdulillah ramai orang mula letak macam-macam ada, dan saya tambah dan saya gembira lah suasana tu, supaya jangan satu orang pun yang lapar. Sebab saya lama dulu masa kita muda-muda kan, sampailah saya kahwin anak dua pun, saya ingat susu habis, susu anak habis. Lepas tu saya ingat lagi last case, saya jarang minta dengan orang, ada sekali saya minta dengan adik saya. Adik saya transfer duit RM100. Bila dia transfer duit RM100, saya pergi lah cucuk duit. Cucuk tinggal apa-apa, dah kurang duit tu. Rupa-rupanya ada macam bank dulu, ada setengah bank tu, dia ada potongan apa benda tah, cara kena potong pernah kan. Ada macam kad ke apa potong, duit tu hilang. Macam dia ada tahunan punya, ada cas kan, ada setengah bank kad ke saya tak pasti. Tapi duit tu tak ada, duit tu tinggal macam banyak lah kurang dia. Macam RM30 ke, saya terkejut lah. Saya call dia lagi sekali, dengan segannya so dia masuk lagi sekali. Adjust sikit RM50 ke. Jadi saya ingat masa saya susah tu, saya fikir walau kita ada rumah ada elok. Masa tu saya duduk rumah, ada rumah kan, ada kereta kan. Tapi kita kadang duduk rumah, tak keluar rumah, susah kan. Jadi ramai orang yang mungkin nampak biasa, orang tak mengaku susah kan. Jadi dia perlukan makanan, pertama dia basic je, nasi, sardin tu sedap kalau tengah lapar. Saya sampai sekarang suka lagi makan sardin. Sardin goreng kan, sardin nasi, sardin goreng kan. Goreng pedas-pedas letak cili api kan, sedap kan. Telur lah orang bagi, sedap. Habiskan, saya suka makannya tu. Tambah dengan panas kan, letak-letak tengah hari. Rupanya makanan tu basic tapi sedap. Maksudnya seronok lah. Saya hidup macam tu. Tapi ada setengah orang macam dia pula orang mungkin ada susah. Dia macam hari-hari ayam je Ustaz. Hari-hari ayam, saya terkejut orang cakap hari-hari ayam kan. Hari-hari ayam je, boring lah mak. Hari-hari ayam. Gaya hidup tu mewah lah kan. Hari-hari ayam je kita. Kita kalau dah sardin telur tu dah suka dia lah. Tapi mungkin dia dah hari-hari sardin, barulah seram juga tengok kan. Tengok telur tu kembang-kembang juga muka kan. Ok,
Okey Ustaz, nak tanya lagi satu dua soalan lah. Saya difahamkan Ustaz akan cuba target untuk 100 pembukaan di Selangor. So ada tak perancangan untuk membuka di cawangan-cawangan selain daripada negeri Selangor di masa-masa akan datang? Saya memang niat untuk sebanyak mungkin, tapi untuk tahun ni ni ada lagi dua, ada tiga lagi kot yang dah siap kedai. So kita akan buka. Seterusnya kita akan tangguh tahun depan lah. Untuk luar daripada Selangor, awal itu saya fikir macam ni, tapi saya nampak macam sebab dia rupanya kena ada DC kan. Satu pusat kita kat Bangi DC. Nak hantar saya sekarang, kira lori yang boleh hantar tu jarak dia sejam. Perjalanan lori tu sejam. Kalau tak, saya ada, yalah, ada lori berapa biji kan, 4 biji lori. Jadi saya nak cover tu macam saya bagi dia stabil dulu mungkin. Nah, bagi dia orang kata apa, sekarang kerja mengeluarkan duit banyak juga rasa kan. Jadi ingat ni, jadi saya kira balik, maknanya saya kena bagi stabil, mungkin saya stopkan sekejap bagi dia. Sebab untung runcit ni memang kecil-kecil lah. Yang penting saya tak kira untung tu dah. Kira jangan kurang je. Walaupun ramai orang, kawan tengok macam ramai, macam banyak untung tak kan. Runcit ni untung dia maksimum 10%. 10% tu berdasarkan barang. Jadi ada DC, ada van. Sebab tu saya kata kalau siapa buka runcit, niat nak kaya, berundur lah cepat-cepat kan. Kalau niat nak kaya, jangan cuba-cuba. Macam untung Ustaz, ramai yang cuba, kawan-kawan saya dia ada duit sikit-sikit, Ustaz saya nak buka kedai runcit je. Saya beritahu dia, siapa nak buka kedai runcit nak kaya, baik berundur lah selangkah ke belakang, baik buka yang kalau makan dia punya untung barang lebih kurang dapat 30%. Kalau baju-baju kain-kain 50%. Kalau barang runcit ni maksimum pun 10%, maksimum 5% ke 10%. Itu belum tolak lori yang lain-lain, memang ni maknanya memang kecil. Sebab tu dia memang kalau, tapi sebab saya niat untuk membantu, so dia rasa bahagia lah, seronok. Dia rasa macam puas lah, kepuasan yang tak dapat dengan wang ringgit lah. Lagi satu Ustaz, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada Ustaz pada pagi ni sudi ditemu ramah lah oleh member saya punya channel. Dan saya terima kasih kepada Ustaz sudi membantu khususnya di Kota Risan ni, sebab dia berdekatan dengan airport. So dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, banyak yang dah diberhentikan, dipotong gaji. Jadi saya bagi kawasan Kota Risan ni sangat bersyukur lah Ustaz. So terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz lah kerana sudi buka dua cawangan pada pagi ni lah. Itulah, saya pun banyak jumpa pilot, ada pramugari, bekas-bekas ni pramugari, bekas yang engineer-engineer anak muda baru semangat nak dapat kerja flight kan. Jumpa saya jumpa ramai masa saya kat kedai-kedai kat sini lah. Sekitar sini dia orang jumpa saya, ada setengah tu ada orang saya bagi macam apa, saya jumpa pramugari contoh kan. Saya saja je bagi hadiah contoh, maafkan RM50. Tiba dia dapat tu dia macam dia nangis, macam tak pernah pula orang bagi hadiah tu tiba contoh kan. Kita macam dah, saya sebenarnya bukan kita nak, bukan 50 tu kecil je, tapi bagi saya macam kalau Cina tu ampau lah kan. Kalau orang Jawa tu dia panggil apa? Salam apa? Kalau orang Jawa mesti dia salam, dia ada selit duit kan. Kalau jumpa salam kaut, kalau jumpa orang tu tua, macam pakcik kat kampung kan, salam tu kan macam dia orang seronok. Walaupun duit tu kecil, pakcik tu lagi kaya daripada kita, tanah pun banyak. Tapi tu adab-adab orang muda pada orang tua, dan adab-adab sebagai sebuah masyarakat kan. Kalau kita ada duit lebih, kita share gembira. Sebab saya pernah kerja Petronas, orang selit duit RM2 dalam poket je, rasa gembira. Masa bila air siap cium duit tu, setiap kali orang terselit, tak harap. Tapi bila orang terselit tu, orang tak bagi, tak marah. Tapi bila orang terselit tu macam seronok. Sebab duit gaji bagi kat mak, ada RM2 tu macam, saya ingat RM2 je. Paling maksimum bagi RM5 lah kat saya, RM5. Tapi dia punya happy tu, dengan RM5 tu saya boleh makan ni, boleh makan ni, boleh tambah sikit, tak fikir pasal duit. Kan kalau orang kerja yang kira lah, berapa ringgit, berapa ni, kan kira kan. Macam Food Panda saya tolong tu, gaji dia berapa je, 200 ke, kalau yang baru-baru yang tak, yang belum expert lagi tu, 200, 150 ke 200 setengah ke, 150 ke 300 lah untuk seminggu kan. Untuk seminggu, jadi sebulan RM800. Bayar rumah kat KL je dah berapa, mana ada rumah RM800. Tapi macam mana kita fikir, ada anak kecil beli pampers. Memang ramai, saya ingat sikit punya ramai orang yang hilang kerja. Sekarang semua banyak kerja. Yang paling senang, yang nak mohon Food Panda tu lah. Rajin dapat, tak rajin tak dapat kan. Anak-anak muda, sambil saya jumpa anak-anak muda macam tu, terasa apa. Saya ingat saya je dulu rajin-rajin ni kan. Ingat dah tak ada, sebab selalu jumpa orang macam malas-malas je kan. Tapi rupanya semua orang kat seluar sana sedang bekerja keras lah. Bila kita turun berjumpa, baru kita tahu ramai orang susah. Kita asyik jumpa orang yang beli iPhone 12 kan. Kita nampak orang beli apa PS5, kita nampak yang tu sebab kita tengok Instagram.
Tapi kita, orang kita tak pergi jumpa orang yang lesen tak ada. Kumpul duit nak ambil lesen, kumpul duit nak beli motor. Budak-budak tu kata kumpul duit nak beli basikal. Gila kumpul duit nak beli basikal. Kita rasa macam beli basikal untuk anak tu macam tu je, nak bagi duit. Sekali keluar makannya dia RM200. Sekali keluar makan kat luar, makan sedap sikit kan RM200 standard kan. Tapi ada orang yang nak makan susah, nak fikir semua tu, kita kena bantu ramai orang kan, dan berusaha. Ustaz, kami ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana Ustaz sudi membantu kami di Kota Warisan ni semua. Dan saya akan war-warkan Ustaz punya cawangan ni di airport as well lah Ustaz, ha, untuk 10 orang siapa-siapa yang nak membeli. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Hari ni hari Sabtu 12 Disember. Kita sekarang di cawangan ke-19 Ustaz Abid Liu di cawangan Ilu Smart. Hari ni pukul 10 ni ada orang makin ramai lah kat sini kan. Jadi tapi tak tak adalah ramai sangat. Mungkin sebab minggu ni ramai orang balik kampung kan. Tapi kedatangan meriah jugalah, berbaloi lah. Jadi tunggu apa lagi, datanglah ke Ilu Smart di cawangan yang terkini Kota Warisan.